Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi wa ba'du. Insyaallah akan kita bahas tema tentang solusi hutang dan riba. Ini masyaallah ini temanya enak banget. Solusi hutang, jangan berhutang. Selesai sudah. Alhamdulillah. Iya kan? Tinggal permasalahan yang kedua, riba. Ya. Memang menjadi gaya hidup orang yang hidup zaman sekarang berhutang semuanya. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, atau mulai dari yang besar sampai yang kecil. Rumah biasanya umumnya hutang. Apalagi biasanya hutang? Kendaraan, hutang. Apalagi? Elektronik, hutang. Alat perabot, hutang. Mahar dulu kayak sering hutang juga enggak? Tunai. Tunai tapi cuma seperangkat alat sholat ya, gampang kok itu mah. Seperangkat alat sholat, tunai. Itu enggak perlu disebut tunai juga, enggak bakal orang hutang. Seperangkat alat sholat, hutang, subhanallah. Dalam Islam ada panduan kita berhutang. Itu tadi buat kebutuhan saja yang buat hutang, belum lagi buat usaha. Kalau usaha biasanya langsung, kalau saya dengan para pengusaha misalnya menguning nggak apa-apa ini baterainya. Biasanya ketika saya tanyakan dari mana anda dapat membuat modal, bang Ustaz, langsung bang, berarti ngutang juga, ngutang, langsung bang, subhanallah. Ya, padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berlindung setiap pagi dan sore. Tadi pagi sudah baca atau belum azkar ini? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Berlindung dari hutang. Dalam hadis yang min ghalabati daini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ghalabati daini wa qahri rijal. Aku berlindung dari hutang yang menggalab, artinya mengalahkanku, artinya yang membuat hidupku terikat. Cobalah lihat anda, orang berhutang hidupnya terikat, terikat kepada pihak yang memberikan hutang, memberikan pinjaman. Oleh karena itu Rasulullah SAW berlindung. Maka yang penting kita camkan, kapan kita sebagai muslim boleh berhutang. Yang pertama jawabannya pasti hutang yang tidak dengan riba. Kalau dengan riba tutup buku, haram. Jelas. Boy, rumah Ustaz kan kepentingan aja. Iya, walaupun rumah. Apalagi biasanya ngutang dengan bank, kendaraan Ustaz, mobil, kan kepentingan yang harus dipenuhi sekarang. Nah, tapi kalau hanya yang ada di mata anda, yang selama ini yang ada tawaran baru riba, hentikan apapun jenisnya, kebutuhan anda tersebut hentikan. Kalau tawarannya hanyalah dengan riba, maka perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan riba. Apa yang dimaksud dengan riba? Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan riba? Menambah begitu ya. Nambah istri riba. Nambah gaji riba. Yang lain betul menambah, tapi apa yang ditambahkan? Beban hutang. Hutang dia 100 juta. Setelah 1 tahun dia mengatakan, kamu mau berapa lama membayar 1 tahun? Berarti nanti ketika bayar tambah 20% menjadi 120 juta. Pokok hutang yang diterima cuma 100, tapi kewajiban dia ada pertambahan 20. Ini yang namanya riba.
riba namanya, pertambahan dari hutang uang. Kenapa ketawa? Terasa udah. Hutang beban atas bunga. Kalau tabungan di bank ada bunga, riba bukan? Iya riba. Kenapa enggak? Kau kan hutang kan? Anda memberikan kepada dia, kepada bank, pinjaman atau bukan namanya? Oh enggak, namanya deposito, Ustaz. Deposito, namanya tabungan, ya udah tabungan namanya. Tetapi dalam tinjauan fikih bukan tabungan, dalam fikih enggak ada tabungan. Yang dalam fikih adalah qard, akhdhu syai'in wa raddu badalihi. Mengambil suatu barang lalu diberikan nanti gantinya. Ini yang qard. Ini bukan wadi'ah namanya, ini itikan dan nabu. Kalau yang sebagian bank syariah menamakannya wadi'ah. Jadi buku harta haram juga di dalam beberapa pertemuan dengan sebagian anggota Dewan Syariah Nasional yang berbekas bank syariah, sering saya tantang mereka, wadi'ah kan namanya itu. Kalau saya wadi'ah, titipan, amanah, ya, yaitu saya nitip motor kepada Anda, mobil, saya mau ke Arab Saudi sebentar, 3 bulan mau ngambil sesuatu. Terus mobil ini tanpa sepengetahuan saya Anda jual. Nanti sebulan sebelum saya pulang Anda ganti dengan mobil yang lain karena Anda butuh modalnya, uangnya Anda putar. Anda ganti dengan mobil yang lain yang sama speknya, cuma lebih bagus sedikit. Ketika saya pulang, Ustaz, alhamdulillah mobil antum sekarang sudah jadi makin cantik. Mana mobilnya itu? Ini namanya qard, pinjaman ini. Bukan amanah, bukan titipan. Kalau titipan, barang saya tidak boleh digunakan oleh dia. Ini dijualnya. Dan kalau wadi'ah nama di bank syariah, saya katakan kepada mereka, beberapa teman yang di Dewan Syariah Nasional, wadi'ah bagaimana? Kalau wadi'ah itu safe deposit box, itu betul wadi'ah titipan, amanah. Saya nitip uang di situ, kemudian Anda enggak mengambil satu sen pun juga dan memutarnya kan? Oh iya, itu yang amanah. Sama kasus mobil tadi. Tapi kalau saya tabungkan kepada Anda, sekarang ya, saya nabung 1 juta. Dengan pecahan 100 ribu 10 lembar. Saya catat nomor, apa yang namanya? Nomor serinya. Nanti kalau kembalikan yang ini lagi ya, mau enggak dia? Enggak mau. Padahal itu yang amanah. Kalau diambilnya nanti digantinya dengan barang yang lain, bukan amanah namanya dia. Berubah menjadi akadnya qard, pinjam dan tanggungan dia jaminannya. Dan Rasulullah SAW mengatakan qardun jarra manfa'an fa huwa riba. Pinjaman mendatangkan manfaat adalah riba. Dan lembaga internasional mengatakan bahwa akad tabungan di lembaga-lembaga keuangan akadnya qard, pinjaman. Buktinya pinjaman dia bisa gunakan, seperti Anda berikan pinjaman kepada seseorang. Anda butuh berapa? 10 juta saya pinjamkan. Nanti yang dikembalikannya uang ini? Tidak. Uang mungkin dengan pecahan yang berbeda. Yang dipinjamnya tadi 10 lembar 100 ribu, kembalikannya 20 lembar pecahan 50 ribu. Jelas? Sudah berganti dia. Ini sama dengan tukar menukar uang. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam syariat Islam ada panduan tertentu untuk forex atau untuk menukar mata uang dengan mata uang yang lain. Jelas itu riba? Jelas. Anda beli rumah ke developer. Harganya berapa? 1, sini berapa kan? 1, ada 1, lebih banyak. 500, anggap 500 juta. Kata developer, kata kita ke developer, ini gimana bayarnya? Ya bayarnya ya cash lah, saya maunya cash. Anda maunya cash, tapi saya enggak punya uang cash, jadi enggak jadi beli, kata dia. Tapi ada solusinya. Ini solusi, bukan solusi dari riba, solusi untuk riba. Solusinya kami kerjasama dengan bank A. Berarti dia melakukan akad apa dengan bank A tadi? Pinjam uang.
pinjam uang 500 juta dia bayar kemudian ke developer. Jelas sampai di sini? Nah, nanti kata dia kepada Bank A, Bank A, saya kembalikan nyicil selama 10 tahun. Angkanya semuanya tanpa berlebih 500 juta. Pas. Boleh? Ini boleh, syar'i ini solusi yang pertama. Tapi mau enggak si bank itu? Si banknya enggak mau dia. Enggak mau dia. Dia minta pertambahan. Pertambahan dari akad pinjaman kan? Karena akadnya pinjaman kita dengan dianya. Maka ini menjadi riba. Kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Solusinya ini bagaimana yang ini? Yang ini mah gampang solusinya. Ya, ini betul gampang solusinya. Gampang betul. Sebentar saya sampaikan dulu, sabar. Kalau enggak antum mesti ceramah saya dulu. Saya ada beberapa sebulan yang lalu kalau enggak salah ada orang nelfon dari Ciputat. Dia beli ruko di Bogor. Harga ruko itu cash 1,2 M rumah toko. Lalu dia sudah ngajin ke bank syariah A dan B. Ruwet urusannya, Ustaz. Ustaz ada ini enggak, koneksi enggak yang bisa selesai? Saya merubah dengan mereka. Saya katakan, Anda ke bank syariah sudah dapat angka atau belum? Sudah, Ustaz. Berapa jadi jatuhnya pembayaran akhirnya semuanya berapa? Dengan tenor sekitar 10 tahun menjadi 1,9. Berarti pertambahan 700 juta. Daripada Anda repot ke sana, datangi si pemilik ruko. Katakan kepada dia, wahai saudaraku, ini saya sudah dapat angka. Daripada saya nyicil ke bank, mending saya nyicil ke ente. Hah? Pertambahan 700 juta tadi buat ente. Tapi hanya saya minta persyaratan satu saja, tidak ada denda keterlambatan. Paling dia akan berpikir, bagaimana saya mengamankan hak saya? Balik namanya nanti, tapi dengan akad langsung ruko saya gunakan. Balik namanya setelah lunas baru balik nama. Akad jual belinya buat enggak dulu enggak ada masalah. Oh iya Ustaz, betul Ustaz. Iya udah betul. Ditawarkannya kepada si pemilik ruko, siapa yang enggak mau ya, akhi? Kalau bank dengan operasional yang besar, gedungnya misalnya paling bagus gedung bank kan ya. Dengan karya gaji karyawan begitu besar, karena gaji yang besar gaji apa? Gaji karyawan atau gaji pegawai kelurahan? Hah? Pasti karyawan bank. Ya, itu bisa mereka gaji dengan setelah itu masih ada lagi keuntungan mereka. Dari mana mereka dapat? Dari ini tadi itu 700 juta tadi. Nah, saya pribadi enggak mau. Oh ya, akhirnya mau dia Ustaz. Dan setelah dia mau malah dia ngasih diskon 60 juta. Bismillah. Dia mau Ustaz dan dia ngasih diskon 60 juta. Hemat saya 60 juta. Sekarang setengahnya mau saya kirim ke Ustaz. Oh udah, buat kamu bayar utang aja, lunasin dulu utang antum, jangan pikirin saya. Enggak nomor rekening Ustaz, enggak saya enggak mau tanya. Untung 60 juta. Dan kemarin saya di Bandung ada beberapa teman-teman yang properti tapi masih kecil-kecilan. Kami jual sendiri aja Ustaz. Untungnya besar. Ya. Bagi si properti untungnya besar, bagi si pembeli apa keuntungan dia? Gampang negonya. Jangan ada persyaratan dariba ya. Udah enggak ada persyaratan dariba. Dia kan paling memikirkan bagaimana aman risikonya. Aman risikonya. Karena balik namanya nanti setelah lunas baru saya balik nama atau setelah 95% baru balik nama. Kan aman. Baik. Solusi atau tidak ini? Alhamdulillah solusi. Maka yang penting dalam permasalahan riba dan hutang serta solusinya ini, pertama, Anda berhutang, lihat kapan dulu berhutang. Kemudian, pertama, bila ada dalam hutang tersebut riba, udah, berpaliklah dari hutang tersebut. Hidup apa adanya. Gak punya rumah, Ustaz, gak apa-apa. Yang penting hidup di rumah. Di rumah siapa yang mertua mungkin, di rumah orang tua, di rumah adik, rumah teman yang ngasih. Mungkin teman lagi keluar negeri atau kemana, rumah saya kosong pakai. Enggak apa-apa ya.
tidak ada syarat sah menjadi seorang bapak memiliki rumah. Ada? Ada enggak? Tidak ada. Tinggal di rumah, iya syarat kewajiban bagi bapak, bagi kepala keluarga. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikan tempat tinggal pada istri-istrimu dan anak-anakmu di mana kamu tinggal, di mana kamu tinggal di rumah orang tua, anak istri di mana tinggalnya? Di rumah orang tua Anda. Tinggal di rumah mertua, anak istri di mana tinggalnya? Ikut Anda kan? Ya udah, alhamdulillah. Tinggal Anda ngontrak, anak istri di mana tinggalnya? Ngontrak, alhamdulillah, enggak ada masalah. Tetapi kalau ada solusinya, tidak ada riba yang ini Ustaz. Alhamdulillah tidak ada riba. Kapan lagi Anda boleh berhutang? Anda boleh berhutang dua syaratnya. Syarat yang pertama, untuk kebutuhan pokok. Jelas? Untuk kebutuhan pokok. Apa saja kebutuhan pokok? Makanan. Makanan itu apa saja makanan yang pokok? Ini makanan pokok ini? Hah? Mungkin iya bagi sebagian orang. Wallahu a'lam, beda-beda. Ya. Makanan pokok ma yakutu bihir rajul. Seseorang makan, cukup makan itu, enggak makan yang lain, dia cukup. Itu dinamakan dengan makanan pokok. Beras makanan pokok kan ya? Tapi yang lauknya dagingnya pokok. Enggak pokok. Apalagi selain beras doang dimakan, nasi doang dimakan, pokoknya apa lagi makannya? Pokoknya apa? Kalau roti bisa, enak kalau roti enak. Saya tahu kalau di Arab itu mereka ada roti namanya khubus Arabi, itu yang biasanya yang tipis itu khubus Arabi. Kalau yang tebel itu khubus Pakistan, India itu yang besar, Afgan. Ya, kalau untuk umroh itu namanya tamis. Kalau yang tipis yang kecil kayak begini lukisan piring tipis, biasanya makan dicuel pakai kacang atau pakai keju atau pakai apa, madu, cukup sudah. Kenyang itu ya. Tapi belum makan namanya Ustaz. Subhanallah. Iya benar. Ada tenaga kerja Indonesia yang TKW, wanita yang Arab Saudi itu lari dari majikannya. Lari ke kedutaan, orang kedutaan cerita, "Pak, kami majikan kami, Masya Allah, luar biasa. 2 bulan enggak pernah dikasih makan kami." "Lah, terus emang apa? Pagi dikasih apa?" "Roti." "Siang roti lagi," kata dia. "Malam roti, itu makan namanya." "Enggak, belum ada nasi, belum makan namanya," tanya. Robah mindset Anda, robah ya akhi. Bisa Muslim, Imam Syafi'i. Saya dulu punya dosen tafsir di Libya, doktor ya, doktor linguistik. Dia ikut ngantri di kantin mahasiswa, makan nasi sama kuah, terus tempe sama tahu, sama telur dadar, paling itu aja menunya, sama sayur dikit ala kadarnya, sayur timun atau apa gitu. Ngantri kayak mahasiswa dia. Saya katanya kan, "Syekh, takul aklah Indonesia, makan Indonesia." Dia katakan, "Saya ingat perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata bahwa manusia bisa hidup dan makan di mana saja. Beda sama hewan." Hah? Kucing di Arab Saudi, kucing Indonesia makannya beda atau sama? Sama ya, makanannya itu. Makanannya paling tikus atau apa, itu yang makanannya. Kalau hewan ya enggak bisa dia. Tapi manusia tidak. Bisa dia hidup dimanapun juga. Ini hikmah Allah menciptakan manusia menjadi khalifah. Ya, untuk kebutuhan pokok. Kalau makan berarti apa yang pokok? Beras. Kalau untuk beras boleh berhutang. Dan ini yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishtara ta'aman min yahudiyin wa rahanahu dir'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beli gandum dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai. Sebagai barang jaminannya, borohnya adalah baju besi beliau. Nanti beliau bayar. Jaminannya ini baju besi.
Jelas? Untuk apa tadi beliau berhutang? Makanan pokok. Makanan pokok. Tidak makanan pokok, maka Rasulullah berundang, berlindung, berhutang dari hal tersebut. Makan harus pakai rendang. Ini rendang pokok atau tidak? Apa tadi definisi pokok? Kalau makan itu saja bisa hidup. Anda makan rendang 3 hari, jangan makan yang lain, bisa hidup? Menghitam badan Anda ya, akhi. Yang makanan pokok itu hanya makan itu saja, tanpa makan yang lain bisa hidup. Beras Anda makan, misalnya nasi, tanpa makan yang lain bisa hidup? Bisa. Rendang 3 hari Anda makan, bisa hidup? Masih mending mules. Ini bukan pokok. Ini namanya bukan pokok. Boleh berhutang tadi untuk beli rendang, beli daging tuh. Ini mau lebaran, masya Allah. Biasanya harus ada menu rendang itu terus ada atas meja. Boleh berhutang untuk ini, dan dia tidak mampu. Boleh? Haram bagi dia. Bagi dia haram. Di luar kemampuan dia sekarang, di luar kebutuhan pokoknya. Dan kiaskanlah seluruhnya. Yang dimaksud dengan makanan pokok bukan sembako. Itu bahan pokok, bukan makanan pokok. Bisa dibedakan. 9 bahan pokok bukan makanan pokok. Coba ambil Anda definisi tadi. Di antara bahan 9 bahan pokok apa? Minyak goreng kan ya? Coba minum minyak goreng hanya 3 hari tanpa makan yang lain. Bisa? Tidak. Itu dia definisi makanan pokok. Maka enggak boleh berhutang untuk beli minyak goreng. Jelas. Kalau untuk yang pokok ini boleh berhutang. Beras semuanya, enggak ada beras di rumah, berhutang ke tetangga boleh. Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini. Tapi jadi sunnahkah atau tidak? Karena Rasulullah melakukannya, alhamdulillah saya dapat sunnah berhutang beli beras. Hukum asalnya tidak boleh, ya, akhi. Makanya dia diberikan kait, diberikan apa namanya ya? Diberikan batasan. Sesuatu hal yang penting pokok. Berarti pada dasarnya enggak boleh berhutang. Tetapi dalam hal yang pokok apa boleh buat? Kiaskan seluruhnya untuk kesehatan ya, dan lain-lain ya. Untuk rumah, apakah rumah kebutuhan pokok? Bukan. Bisa hidup tanpa di rumah? Bisa. Di mana? Di hotel, Ustaz. Itu hotel rumah. Rumah juga ya, hotel, departemen, Ustaz. Itu rumah namanya. Enggak bisa hidup tanpa rumah. Keong aja enggak bisa tanpa rumah dia. Coba nanti pecahin rumahnya, mati dia. Rumah kebutuhan pokok. Tetapi bukan memiliki yang kebutuhan kewajiban Anda. Karena rumah adalah jasanya dimanfaatkan, berbeda dengan makanan pokok tadi. Makanan pokok adalah zatnya dimanfaatkan, maka ini boleh berhutang. Kalau ini jasanya dimanfaatkan, maka untuk jasa kontrak namanya enggak mampu dia, kontrak pun enggak mampu. Karena qadar Allah, mertuanya menengah ke bawah, enggak bisa, enggak ada kamar lebih. Orang tua juga menengah ke bawah, tidak punya kamar lebih rumahnya dia. Begitu juga keluarganya yang lain. Ya, dia harus kontrak. Gak mampu dia ngontrak, ini boleh dia berhutang. Gak mampu, apa boleh buat gak mampu? Masa ada sih orang gak mampu ngontrak, Ustaz? Ada. Bagaimana ada cara menghitung kebutuhan dia? Orang yang kebutuhannya suami istri, anak laki-laki udah mulai dewasa, udah balik. Satu orang. Anak perempuan sudah balik juga, dua orang. Ini berapa kamar minimal yang harus dimiliki dia? 3. Untuk suami istri ini, kepala keluarga, kemudian untuk anak laki-lakinya, kemudian untuk anak perempuannya. 3 kamar. Itu kan sekarang rumah ada yang perumahan yang mahal, ada yang kecil. Yang penting tertutup auratnya. Jadi kita tutup pintu, tertutup auratnya. Tapi kalau rumah dari bambu tertutup gak auratnya? Tertutup, mungkin tertutup, mungkin enggak. Kalau baru iya tertutup, kalau enggak udah kelihatan auratnya. Belum lagi kalau hujan dan lain-lain.
minimal dia ngontrak 3 kamar. Rumah dengan 3 kamar di tempat yang normal, yang sehat, umpamanya sebulan berapa biasanya? Di sini berapa kalau 3 kamar? 11 juta. Setahun, berarti setahun sebulannya 1,2 lah ya, 1,1. Gaji 3 juta. Bisa dia ngontrak 1,1? Gak makan dia ya, kalau dia ngontrak 1,1. Ini gak mampu dia, boleh dia berhutang. Ketika dia berhutang, ini kalau ada tetangganya yang ada zakat, wajib bayarin hutang orang ini. Wajib. Maka jangan pusing Anda, pihak Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Masjid, kemana zakat mau disalurkan. Banyak orang yang butuh, kurang boleh uang Anda. Ada beberapa lembaga zakat yang minta saya membinanya. Ketika pertama-tama ada masjid bagus di kota wisata itu, mereka bilang, zakat kami masih ada 700 juta Ustaz. 700 juta. Berarti kalian enggak kerjain 700 juta masih beberapa tahun, sudah 3 tahun terkumpul. Sudah dibagiin, sudah dibagiin kalau ada acara-acara keislaman nanti para duafa ngumpul dikasih 5 kg beras, dikasih uang 100 ribu. Bukan begitu ya, cara memberikan hak orang fakir miskin ini. Itu lihat tadi kontrakannya berapa tadi itu? 1,1 per bulan kan ya? Setahun 15 juta. Dia kalau dia bayarin itu enggak makan dia. Kalau dia makan enggak cukup dia, harus pinjam sana sini sana sini. 15 juta Anda berikan ke satu orang itu wajib. Itu yang 700 juta. Alhamdulillah, enggak berapa lama. Saya tanya, sekarang berapa? Tinggal 60 juta Ustaz. Masih belum kerja juga kalau masih ada angkanya. Kalian yang mantap itu kalau nol itu baru kerja namanya. Lihat makin miskin di sekitar Anda. Tanyakan, datangi mereka, berapa kebutuhan mereka. Yang kalau malas bekerja lain hal, jangan kasih zakat. Ini dia udah bekerja, suami udah bekerja, tapi kemampuan diberikan oleh Allah, rezeki dia sedikit. Bayarkan dengan hal tersebut. Jangan sampai dia berhutang. Kan ada hak al-gharimin kan ya? Ada hak al-gharimin dalam hutang, dalam hak zakat tersebut. Solusi hutang riba. Tadi solusi rumah tadi udah kan ya? Solusi apa lagi? Berhutang, kapan boleh berhutang tadi? Berhutang boleh tadi kebutuhan pokok. Mana kebutuhan pokok rumah? Tadi udah kita jelaskan rumah. Ya, kebutuhan pokok rumah, kebutuhan pokok. Tapi jasa bukan memiliki. Masa lembaga zakat harus beliin rumah untuk Anda 1,2 M? Tapi menyewakan untuk Anda selama 1 tahun boleh. Ya, ini untuk kebutuhan pokok tadi. Kemudian apa lagi kebutuhan pokok? Kendaraan kebutuhan pokok? Kendaraan kebutuhan pokok. Motor kebutuhan pokok enggak motor? Sekolah gratis enggak? Sekolah nanti dulu. Motor kebutuhan pokok atau tidak? Sebagian orang kebutuhan pokoknya motor, sebagian orang kebutuhan pokoknya mobil. Iya kan? Anaknya 6, istri 1. Bisa dia pakai motor? Ini melanggar hak azazi anak-anak ini. Kadang 5 anak, 1 motor bapak dan ibu. Ya akhi wallah, ini orang tua seperti mengazab anak-anaknya. Berdosa dia tanggung jawabkan dari Allah Subhanahu wa taala. Untung saja Anda hidup di negara yang polisinya enggak kerja. Kalau Anda hidup di negara yang polisinya kerja, ditangkap Anda. Iya atau tidak? Siapa yang pernah di luar negeri seperti Singapura, di barat, di Arab Saudi, ditangkap langsung. Karena menzalim, karena risikonya lebih besar ini. Si ibunya megang 2, di depan 1, depan bapaknya nanti ada lagi kursi dibuatin. Subhanallah. Ini bagi dia minimal dia memiliki apa? Mobil. Ustaz, itu boleh dari zakat? Ustaz, boleh dari zakat. Ayo, boleh dari zakat. Kalau yang mana itu kebutuhan minimal dia. Kebutuhan minimalnya ya, harus ngantar, bapaknya ngantar pagi-pagi ke sekolah dulu masing-masing. Nah, boleh. Kalau tidak, jangan paksa anak-anak Anda untuk diajak jalan-jalan pakai motor di atas satu motor, kemudian di atas semuanya. Nih,
ini kezaliman kepada anak-anak. Kalau enggak naik kendaraan umum terus saja, naik taksi enggak masalah. Untuk biaya taksi kurang Anda kebutuhan umumnya, butuh bawa anak ke rumah sakit atau mengunjungi orang tua harus pakai taksi umumnya, bawa taksi enggak ada masalah. Maka untuk yang di depan bisa agak maju lagi supaya di luar bisa pakai pengajian. Tapi minimal motor. Minimal motor. Haram bagi Anda, istri Anda naik gojek pria. Hah? Seumur umur mungkin belum pernah Anda goncengan sama istri 3 jam, 2 jam di atas motor. Dengan gojek sampai 2 jam, karena kalau ke Jakarta kan ya. Ini orang dayus ini. Ini laki-laki seperti ini, suami seperti ini tidak punya rasa cemburu kepada istrinya. Tidak mencium bau surga. Dayus itu tidak mencium bau surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka minimal transportasi Anda motor. Motor boleh dibeliin dari uang zakat. Kalau memang kebutuhannya cuma motor cukup. Paling kebutuhan mobil sesekali, Ustaz. Emang anak 5 tapi sesekali doang, jarang. Pada kebutuhan sesekali tersebut boleh dia sewa taksi dan boleh dibayarkan dari uang zakat. Pun boleh berhutang kalau tidak ada orang yang ngasih zakat. Ya, enggak ada DKM yang ngurusin zakat, ya udah hutang. Boleh ini. Jelas? Boleh. Anak-anak muda jangan takut nikah, Anda banyak sekarang harapan. Rumah dapat dari zakat, apalagi motor dapat dari zakat. Alhamdulillah. Tapi kemana ngajinya Ustaz? Nanti. Pas teknis ngajinya nanti kita atur. Kemudian persyaratan kedua, boleh Anda berhutang. Setelah untuk kebutuhan pokok, yakin untuk kebutuhan pokok. Yang kedua, Anda perkirakan mampu untuk membayar. Ini syarat berhutang kedua. Kalau Anda perkirakan tidak mampu, seperti tadi Anda kebutuh motor, kayaknya enggak cukup dengan cicilan dari gaji. Gaji aja kurang, biaya makan. Hah? Gitu juga kontrakan, enggak cukup. Mau tinggal di kontrakan yang lebih murah lagi, khawatir aib enggak tertutup, gampang dilihat orang, segala macam. Hah? Kalau tidak mampu, jangan berhutang. Jelas? Anda pinjam uang kepada A, pinjam Anda, saya pinjamin saya uang, saya mau beli motor. Berapa? 7 juta. Insyaallah saya nyicil nanti bayarnya. Padahal dia setiap bulannya tidak ada surplus kelebihan dari anggaran gajinya dia. Haram bagi dia ini. Kenapa? Karena enggak bisa bayar dia nantinya. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man akhadha amwalan nas yuridu ada'ahu addallahu anhu. Wa man akhadahu yuridu itlafahu atlafahu Allah. Siapa yang mengambil harta manusia, pinjam, ingin dihancurkan, alhamdulillah, jadikum Allah, ingin dia lenyapkan. Kalau dia tidak membayar berarti lenyapkan, hilang uang orang kan, maka Allah lenyapkan dia. Lihat azabnya, Allah hancurkan Anda. Waman Allah dah ada, aku adalah Tuhan. Tapi ketika dia ambil, dia ada niat untuk bayar dan diperkirakan mampu dia bayar. Emang diperkirakan untuk bulan-bulan ini belum, tapi mulai bulan besok sudah bisa nyicil karena yang ini sudah ketutup. Mampu dia bayar. Orang yang seperti ini adallahu anhu, Allah bantu untuk nyicilnya. Sampai pun dia wafat, Allah bayarkan hutangnya. Tapi dengan dua syarat tadi, kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, ada niat dan diperkirakan Anda mampu membayar. Kalau tidak, terus terang kepada orang tersebut, saya butuh motor. Kalau saya mungkin bisa ke kantor, naik bis kantor atau naik bis umum. Tapi di rumah terus ada yang kendaraannya standby karena jalan lumayan jauh ke depan, fasilitas lumayan ini, pasar lumayan jauh. Satu harus ada standby mobil di rumah, motor di rumah. Ya. Tapi saya enggak mampu bayar. Kalau Anda pinjamkan, kapan saya mampu saya bayar? Tapi saya enggak bisa menjanjikan tanggal. Sekarang ini sih belum sih, mungkin insya Allah tahun depan, 2 tahun lagi. Harus jujur dia. Sehingga orang yang berikan pinjaman tahu. Ustaz, emang ada orang yang kasih pinjaman kalau begitu? Ada enggak? Ada? Ada, alhamdulillah.
ada nomor handphonenya. Penting nomor handphonenya. Ya. Kalau tidak ditemukan oleh dia, tadi seperti yang tadi, hak Anda ada di rumah di harta orang-orang kaya. Wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Di harta-harta mereka kaum muslimin itu ada hak orang minta-minta dan yang tidak minta-minta. Hak apa ini? Zakat. Hitung zakat Anda baik-baik. Yakin orang di sekitar Anda tidak ada lagi yang tidak punya motor, tidak punya kebutuhan sehari-harinya yang pokok. Yakin tidak ada. Tapi hitung yang baik. Sering saya nanyakan, Ustaz, ada ibu-ibu yang saya ngasih pelatihan muamalat di Surabaya, Ustaz, ibu-ibu biasa, Ustaz, saya itu ketika belajar zakat, ini angka ini, Ustaz, ini modal yang saya putar untuk catering saya. Dia termasuk catering yang besar di Surabaya untuk beli barang segala macam, ya, kotak segala macam. Ini berapa angkanya, Bu? Ini 4 miliar, Ustaz. Yang ini apa, Ibu? Ini 40 miliar, Ustaz. Maksud ini. Yang ini 10 miliar laba bersih dari bisnis dia catering saja. Alhamdulillah ya, 10 miliar. Nah. 10 miliar, Ustaz. Saya zakat dari mana, Ustaz? Dari 10 atau dari 40? Ya dah, saya hitung. Sekarang zakat Ibu bukan dari 10, bukan dari 40, tapi dari 50. Kalau 10 itu bukan zakat harta perniagaan namanya. Zakat laba perniagaan. Jelas. Kalau dari 40 saja dari hartanya, belum lagi harta yang pertambahannya, karena ada pertambahan ngikut kepada harta asalnya. Kalau dari 50 miliar satu orang berzakat kali 2,5%, berapa angkanya itu? Coba cepat berapa? 1,25 miliar. Baik. Ini yang belum nikah, ini bisa nikah langsung ini kan ya. Dibagi rata aja kan ya. Langsung bisa dapat kontrakan setahun, bisa dapat motor. Alhamdulillah. Itu satu orang. Tapi kebanyakan orang ngitung zakatnya seperti tadi, laba saja yang dihitung. Maka ini solusi lain dari riba. Karena riba Allah haramkan, gandengkan dengan zakat. Allah mengatakan yamhaqullahu ar-riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, tetapi zakat Allah tumbuh kembangkan. Padahal dalam kacamata kita manusia, A memberikan pinjaman 100 juta kepada B dengan syarat B memberikan tambahan 20 juta setelah akhir tahun menjadi 120 juta. Ini uang si A bertambah atau berkurang? Bertambah 20 juta kan ya? Kemudian C memberikan hartanya 100 juta, memberikan sedekah kepada D sebanyak 20 juta. Harta si C berkurang atau bertambah? Berapa kurangannya? Kata Allah tidak. Kata Allah yang riba yang bertambah tadi menurut Anda 20 juta itu Allah hancurkan. Ribanya Allah hancurkan, yang 100 jutanya juga hancur. Percayalah Anda. Karena Allah yang menyatakan demikian. Dan banyak testimoni-testimoni orang pernah berbisnis dengan ini. Ada salah seorang saat saya berbisnis murni dari nol tanpa riba. Saya jual rumah saya dari 100 juta, dalam 1 tahun aset saya lebih 1 miliar. Bisa. Bisnis bisa. Qadarullah. Biasanya yang dicari bank-bank itu orang yang lagi naik. Yang hancur enggak bakal dicari dia. Dia menawarkan pinjaman dengan berbagai cara, kartu kredit dengan berbagai cara, tambahan modal berbagai cara. Saya terayu. Kurang 1 tahun, sekarang saya terlilit hutang. Saya mau bertobat, Ustaz. Iya, saya bertobat, tapi saya bisa bantu terlilit hutang. Bayar dari mana saya? 1 tahun pertambahan uangnya 900 juta, 1 tahun lagi semua sekarang terlilit hutang. Allah yang menjanjikan ini, yang memastikan ini, Allah yang pasti tahu. Yamhaqullahu ar-riba, Allah hancurkan riba.
Sering saya sampaikan, jangankan perorangan yang mengelola, misalnya kan ada risiko, manajemen risiko ada kan ya, manajemen risiko. Jangankan manajemen risiko yang dibuat oleh perorangan, yang dibuat oleh negara besar seperti Amerika untuk mengatasi riba bisa? Tidak. Negara mereka hancur dengan riba. Inflasi yang terjadi dengan pasti karena riba, dan mereka mengakui itu. Ya. Dan kezaliman inflasi bukan kezaliman satu orang, kezaliman kepada seluruh orang yang megang rupiah. Uang Anda kemarin 100 juta bisa dapat satu mobil. Setelah 5 tahun cuma dapat 2 ban mobil. Siapa yang nyuri ini? Kalau pencurinya ketahuan, Anda mungkin bisa Anda gebukin. Tapi sekarang siapa yang nyuri? Para pembuat riba. Mereka lah yang membuat inflasi terjadi. Dari mana inflasi terjadi? Semua orang mengetahui bahwasanya inflasi kan pertambahan nilai barang, nah, turunnya nilai mata uang. Nilai barang bertambah karena apa? Seorang pengusaha air minum umpamanya, air minum ini pinjam modal dengan 1 triliun atau 100 miliar umpamanya dia. Ya. Pinjam modal, ada bunga modalnya dari modal dipinjam 20%. Ya. Berarti setiap produksinya dia akan tambahkan di sana 20 miliar sebagai harga jual barang. Kalau tidak ada riba, ini harganya umpamanya 1000 rupiah. Tapi karena ada riba, ada pertambahan 20% 200 rupiah. Untuk apa? Untuk dia bayar ribanya ke yang minjam. Jelas? Gak mungkin dia bayar uang nenek moyangnya, riba itu. Pasti dibayar dari barang dan jasa yang dia buat. Bila negara menaikkan suku bunga, dan suku bunga sampai sekarang tidak ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya. Ya, libor itu tidak ada yang tahu bagaimana cara menghitungnya. Bila, dan itu setiap negara ngambil libor dan tambah dan kurangi suku bunga internasional tersebut dengan kebijakan negara mereka. Bila sebuah negara menaikkan suku bunganya, otomatis ini naik atau tidak? Kenapa? Pengusaha tadi masukin kemari. Jelas? Bila ini naik, yang terjadi apa? Nilai tukar uang turun. Ketika itu terjadi apa? Inflasi. Ya, maka Allah mengatakan fa in lam taf'alu fa'dhanu bihalbin min Allah wa rasulih. Jika kalian tidak berhenti dari riba, Allah memerangi kalian. Karena memang pelaku-pelaku ini, Anda enggak berani merangi kan? Coba yang kerja di perusahaan swasta, berani merangi direktur Anda? Mereka pelaku riba atau tidak? Kenapa tidak? Mereka tanda tangi akad pinjaman tambahan modal dengan cara ada bunganya. Iya kan? Iya atau tidak? Iya. Berarti mereka pelaku riba. Mereka yang membuat inflasi terjadi. Yang membuat uang Anda berkurang 20%, 7% setahun. Kalau 5 tahun berapa persen kurangnya? 35% tahun uang Anda. Dari 100 juta tinggal setelah 5 tahun nilainya cuma 65 juta. Siapa yang mencuri ini? Itu para pelaku riba tadi. Mereka yang menyebabkan inflasi. Itu kalau suku bunga dinaikkan pemerintah. Suku bunga dinaikkan diturunkan pemerintah juga terjadi inflasi. Bagaimana bentuknya? Yaitu karena suku bunga kecil, orang akan berbondong-bondong pinjam. Ketika itu bank-bank yang tamak dan rakus itu, keuntungan mereka bisa membuat uangnya cetak masih gitu, tapi bisa mereka mengeluarkan cek, bisa mereka mengeluarkan surat berharga, giro dan lain-lain. Nilai uang atau tidak? Bila uang lebih banyak, negara kan 100 ribu saja pertambahan dari yang dicetak daripada ditentukan itu berbahaya buat sebuah negara. Apalagi sekarang dengan ratusan juta miliaran yang pinjaman ditambahkan oleh negara, uang lebih banyak daripada barang. Ya, apa yang terjadi? Uang lebih banyak daripada barang, turun nilai uang. Terjadi inflasi atau tidak? Terjadi inflasi. Makanya para ekonom barat, Jepang juga mengatakan dunia tidak akan pernah selesai dari inflasi selagi masih ada riba. Kalau bunga 0% baik pinjam maupun memberikan pinjaman, pada saat itu baru tidak ada inflasi. Kapan itu terjadi? Wallahu a'lam. Kata riba tidak akan pernah berakhir. Ya. Kemudian tadi Anda minjam boleh, tapi sama sekali hentikan riba, karena Anda adalah yang menyebabkan
mata uang orang turun dan menyebabkan kezaliman kepada seluruh pemegang mata uang tadi. Ya. Dengan mungkin jangan pernah melakukan hal yang untuk memerangi Allah dan Rasulnya ini. Dan pun kapan anda berhutang? Dengan dua syarat. Pertama untuk kebutuhan pokok. Kedua diperkirakan anda mampu membayar. Tidak untuk kebutuhan pokok, haram anda berhutang. Haram anda berhutang. Rasulullah berlindung anda berhutang. Ya. Dan kebutuhan pokok berbeda dari orang ke orang. Bagi A, mungkin bagi dia cukup mobil Avanza. Bagi B, tidak. Dia kontraktor yang biasanya nandatangani kontrak miliaran. Cukup bagi dia Avanza datang tanda kontrak. Dilihat undang dari atas, itu si Fulan mau tanda kontrak pakai Avanza. Udah batalin aja. Karena kalau miliaran itu harusnya yang seimbang lah mobilnya. Lexus gitu kan ya. Atau Mercy. Itu si, bagi dia kebutuhan memiliki mobil itu. Kebutuhan pokok bagi dia untuk jalannya usaha dia. Walhasil setiap orang sesuai dengan kebutuhan pokok itu, sesuai dengan kondisi dan status seseorang. Saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak kita pulang. Yang anak muda dulu kasih ya. Anak muda, bismillah, anak muda. Antum betul anak muda, assalamualaikum. Belum nikah? Eh, masya Allah. Bapak anak itu muamalah, orang menanam modal kepada bapak anak. Iya. Kemudian setelah beberapa tahun modal tersebut nggak pulang karena barangnya dibawa orang nggak bayar. Terus? Terus orang yang nanam modal itu dari pertama jadinya untung rugi bersama. Oke, setelah, untung rugi bersama. Iya. Terus? Setelah uang sama nyangkul sama orang. Orang itu pengennya uangnya balik seperti semula. Terus? Gimana solusinya apa? Pertama akadnya untung rugi bersama. Iya. Iya. Ternyata setelah rugi dia enggak mau kembalikan uang saya tanpa untung saja. Betul begitu kan? Iya. Iya. Kalau anda tidak siap rugi dari awal sampaikan saya hanya berbuat baik kepada anda hanya merekam para Allah nih. Uang 10 juta silakan putar. Akadnya qard, pinjaman. Anda untung dari 10 juta menjadi 1 juta, Allah beri anda rezeki. Jangan beri saya 1 sen pun juga. Anda rugi jadi nol uang, tetap anda bayar 10 juta ke saya. Jelas ini. Ini boleh. Qard nama akadnya. Sebentar dulu. Ini nama akadnya qard. Kalau orang tadi seperti itu. Yang beri pinjaman 10 juta dapat apa? Ustaz dapat pahala. Rasulullah SAW mengatakan dari Sirin Kansai bahwa orang yang memberikan pinjaman dua kali sama dia bersedekah ka'annam tasaddaqa marrah. Sama dia bersedekah satu kali. Pinjam, saya pinjamin. Ini 10 juta. Oh, setelah itu 2 bulan kembali. Bulan kelima dia pinjam lagi, saya pinjamin lagi 10 juta. Bulan ketujuh kembali. Hah? Sekarang saya sudah sedekah berapa juta? Berapa saya sedekah? Berapa? Saya diri minjamin berapa ke dia? 10 kan ya? Saya pinjamin 10. 3 bulan kembali ke saya. Kemudian bulan 5 dia minjam lagi, saya pinjamin 10 lagi. Bulan 8 kembali ke saya. Hah? Saya sama bersedekah atau tidak ini? Berapa saya bersedekah? 10 juta. Kalau dari awal saya bersedekah 10 juta berani enggak? Gak tahu, mungkin ia berani. Tapi jarang-jarang orang berani sedekah 10 juta. Tapi kalau begini berani gak orang? Berani. Lihat Islam menganjurkan orang membantu saudaranya. Allah menjanjikan bagi dia pahala seolah-olah dia bersedekah satu kali. Dan teruskan angkanya. Kalau orang punya modal 1 miliar, kasihin aja. Nanti kembali. Hah, 2 kali kasihin lagi, 1 miliar lagi. 2 kali kembali berapa anda sedekah? 1 miliar, masya Allah. Baik. Kalau ini masih banyak orang yang berani kembali 2 kali, pinjamin kembali. Baik. Kalau akadnya pinjaman, iya, untung rugi dia nggak tahu tanggung jawab. Tapi yang si ini pemberi pinjaman ingin dapat keuntungan kan ya, ya. Lalu diputar dalam bentuk usaha, ternyata rugi. Nggak rugi, uang nggak pulang, dibawa orang nggak pulang.
enggak rugi tapi uang dibawa, barang dibawa orang enggak dibayar. Itu rugi apa tidak namanya? Jadi untung. Si pemilik hal modal di awal mensyaratkan enggak kepada dia? Kamu, maka bila Anda ingin kerjasama musyarakah atau mudharabah, Anda serahkan mudharabah kepada seseorang, buat perjanjian yang jelas. Minimalkan risikonya. Di antaranya katakan, jangan ente jual dengan cara tidak tunai. Cash bawa. Kalau ente jual dengan tidak cash, kemudian terjadi kerugian, ente tanggung jawab risiko. Ini di luar perjanjian. Ibn Abbas membuat akad mudharabah dengan seseorang. Beliau mengatakan, ini uang, jangan beli hewan karena hewan risikonya tinggi. Jangan beli makanan karena risikonya tinggi. Lalu bisnis apa? Terserah, yang barang kuat, tanah, pohon, terserah. Kemudian kalau engkau beli barang, barang peralatan, kulit, baju, boleh. Kalau engkau membeli, disyaratkan oleh dia, Ibn Abbas, kalau engkau kepada mudharib, kepada pengelola, ini kan kerugian akan tanggung bersama, maka harus ada persyaratan. Kalau engkau bawa dari luar kota ke Mekah, pokoknya dari bawa Syam, dari Syam ke Mekah, jangan lewati lembah. Kenapa enggak boleh lewati lembah? Ada hantu? Bukan hantu ya, akhi. Karena lembah itu risikonya tinggi. Datang hujan, lewat seluruhnya. Kan biasanya antum lihat kalau antum dari Mekah ke Madinah, dari Jeddah ke Mekah, itu kan ada yang agak datang rendah, itu lembah namanya. Itu kalau di musim hujan, jangan dekat-dekat sana. Bisa ke bawah, karena dia enggak ada pohon menghalang. Ketika hujan di udik, lewat semuanya itu, mati semuanya. Dia syaratkan seperti itu. Buat persyaratan. Tapi enggak ada persyaratan kan ya? Kalau enggak ada persyaratan, memang pada saat tanggung jawab dia akan sampaikan bahwa saya bisa menjual dengan cash dan tidak cash. Dan untuk yang tidak cash, saya hanya jual kepada ABC langganan yang selama ini saya tahu dia enggak pernah mangkir kalau bayar hutang. Itu yang dilakukan orang tua Anda atau bukan? Apakah orang yang beli dengan tidak cash ini orang baru atau apa? Sudah kenal baik. Sudah kenal baik dia sebagai pembohong gitu. Ya kalau ya orang tuanya lalai, wajib ganti. Tapi kalau enggak tahu selama ini orang ini baik. Hah? Kontrak pertama 10 juta bayar cash, betul, sebulan bayar. Kedua betul bayar, ketiga betul bayar. Ya. Tapi hati-hati, banyak juga yang seperti ini buat. Pertama cash, kedua cash, ketiga minjam, habis itu lari dia lagi. Anda hidup di akhir zaman, susah mencari orang yang amanah. Ya, maka sebaiknya jangan yang kalau di akhir zaman seperti hidup yang susah mencari orang yang amanah, sebaiknya jangan dengan tidak tunai, syaratkan dengan cash. Tapi orang yang memberi modal itu udah tahu emang kalau bisnis itu resikonya kayak gitu. Bisnisnya apa sih? Kayak sayur mayur jual beli bawang merah. Jual beli bawang merah? Bukan udah tahu risikonya. Saya maksudkan orang tua Anda ngasih dengan tidak tunai itu kepada orang yang jujur kah, yang biasa dia bertransaksi, tapi kali ini dia menghilang. Itu qadar Allah, ditanggung oleh, maka orang tua Anda tidak wajib menggantinya kalau dia tadi menginginkan keuntungan. Kalau sekarang dia minta modal, jadi riba. Kenapa jadi riba? Karena modal dia tidak mengalami kerugian, risiko, dan ingin dia dapatkan pertambahan. Kalau tadi enggak mau risiko, tadi apa namanya? Pinjaman kan ya? Sini ini 10 juta, terserah. Anda untung 100 juta, alhamdulillah Allah rezeki Anda 10 juta 90, saya jangan beri. Karena ini riba. Anaknya pinjaman. Tapi kalau dia ingin kasih hadiah nanti itu terusan dia. Tapi tidak disyaratkan dari awal. Anda rugi pun tertimpa hutang jadi 50 juta, hutang antik orang lain, tetap 10 juta saya kembali. Ya. Berarti dia enggak mau risiko. Enggak mau untung juga. Tapi kalau ini dia enggak mau risiko tapi pengen untung karena dibuatnya adalah mudharabah, maka ini dari riba. Tidak boleh dirubah dia. Kalau ingin dirubah dari awal sampaikan. Pokoknya sebulan dicek dia, ini orang enggak benar ini. Saya bilang jangan kasih dengan tidak tunai, dikasih juga dengan tunai, udahlah saya daripada pusing-pusing mikirin untung, jangan-jangan nanti habis modal saya. Udah sekarang saya rubah akadnya menjadi qard.
sebelum terjadi kerugian. Ya. Jadi gantinya setelah udah ada. Iya, iya. Yang sekarang adalah riba. Jadi solusinya kalau niatannya mau bayarnya itu dihitung kerugian, ntar kita bagi bersama. Enggak ada yang mau ente bayar, tapi kalau mau bayar sedekah ente namanya ke dia. Kalau enggak bayar juga enggak dosa. Enggak dosa. Kan? Bila orang tua Anda tidak lalai. Kita sedang mulai menyicil bayar karena orangnya minta dibayar. Ya, Anda berarti membayar riba. Maksudnya membayar, tapi kita mau bayarnya kerugian bersama, itu dihitungnya kerugian. Modal dia sekarang per akhir yang modal ini hilang, masih ada nggak modal yang lain, aset yang lain? Dulu sih untuk keuntungan masih ada. Tadi kan dia ngasih modal, yang satu ini bermasalah, yang lain juga bermasalah juga. Sumin orang tua Anda yang satu bermasalah, dia ngambil nggak bayar, yang lain juga gitu. Iya. Semuanya nggak bayar, kalau nggak bayar semuanya orang tua itu yang tanggung jawab. Berarti orang tua itu yang nggak benar bisnisnya. Orangnya biasanya bayar, tapi pas di tahun itu semuanya gak ada yang bayar. Tanggung jawab orang tua Anda. Mohon orang tanggung jawabnya orang tua Anda. Karena semuanya, kalau 1-2 kasus masih bisa. Ayo, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama apa? Asuransi. Tanya. Jadi ada asuransi yang buat orang yang bekerja itu di kantor itu tadi. Apa ya, dari wajibkan lah ya. Tapi asuransi itu adalah asuransi, bukan asuransi syariah, asuransi konvensional. BPJS atau apa? Taspen? Bukan Pak, jadi ada di kantor saya itu ada fasilitas untuk jabatan tertentu itu diinvitasi oleh perusahaan. Yang bayar asuransi perusahaan? 50-50, dari karyawan 50% dari perusahaan. Oh, ini asuransi jabatan ya, kalau dia berhenti dapat gitu? Ya betul, kalau pensiun nanti dapat. Dana pensiun atau asuransi jabatan? Asuransi jabatan ada lagi. Turun jabatan dari yang tinggi ini jadi jabatan ke bawah. Oh, ini kebetulan nggak turun, Ustaz. Nggak turun. Jadi pokoknya kalau pensiun nanti dapat uang berapa gitu. Tapi ini konvensional. Dibayar ke negara. Taspen atau bukan? Swasta juga asuransinya. Jadi kalau taspen negara. Lihat seterusnya. Tapi ini program perusahaan. Program perusahaan. Nah, ini kita nggak bisa berhenti, kita dapat mengajukan ke berhenti, tapi nggak. Ini setiap karyawan harus kan ya? Jabatan itu wajib. Yang membuat akad dengan perusahaan riba itu karyawan atau perusahaan? Ya udah terserah dia. Dia yang berdosa. Kecuali Anda bekerja di bagian yang ngurusin asuransi ini. Berarti Anda bikin akad ribanya. Anda bekerja di tempat yang halal, terserah dia. Kemudian sekarang permasalahannya, bila terjadi risiko yang dipertanggungkan, terjadi risiko yang dipertanggungkan, kan dapat Anda klaim asuransi kan ya? Berapa yang halal untuk kita? Yang halal untuk Anda adalah, itu dipotong gaji atau murni dari perusahaan? Potong gaji. Gaji Anda dipotong, tanya ke dia berapa pada saat pensiun, berapa sudah lama potong gaji Anda, berapa angkanya, ditambah dengan sumbangan dari perusahaan kan ya? Iya dari perusahaan sebagian preminya, sebagian lagi dari potong gaji. Iya, dua-duanya nih halal buat dia. Hitung selama ini berapa? Minta mereka ngeluarin catatan berapa nominal saldo akhir dari yang dibayarkan oleh perusahaan dengan yang buat saya. Perusahaan kan hadiah buat Anda. Ini halal. Kalau ada pertambahan nomor dihitung angkanya umpamanya 100. Ternyata yang diterima Anda 130. 30 ini biasanya kan mereka putar dalam bentuk investasi riba. Ya. 30 tadi ambil juga. Kan enggak bisa dipotong-potong kan? Ambil semuanya. Ini lihat. Pada waktu saat Anda pensiun menerima ini, statusnya fakir miskin atau mampu? La qadarallah, mungkin usaha atau pekerjaan atau ada musibah, status Anda fakir miskin, ini kan uang riba kan 30 juta ini. Alhamdulillah uang riba boleh buat fakir miskin. Jelas. Kalau di waktu itu Anda mampu, rumah punya, kendaraan punya, kebutuhan untuk biaya makan setahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun, bahkan masih ada tabungan, membuat modal mutar setelah pensiun juga masih ada, maka ini yang 30 juta berikan kepada fakir miskin, karena ini ada riba, pertambahan dari uang, tukar menukar uang berlebih. Tapi Anda tidak berdosa, tapi juga tidak berpahala menyalurkan dana ini kepada fakir miskin. Jelas. Sebentar, tanggung. Yang kedua ini yang berhubungan dengan pinjaman, Ustaz. Ya.
Jadi kalau yang tadi kan ada jaminannya, ada rumah, tidak rumah atau apa. Nah, realita di lapangan, di masyarakat, sering sekali karena kebutuhan, ya kita nggak tahu kebutuhannya apa, harus meminjam. Dan kadang-kadang kan itu rasa-rasanya kurang etis, buat apa sih kan sulit lah gitu ya. Nah, realitanya itu sering manifestasi, dalam arti contohnya janjinya 6 bulan udah kembali, itu mungkin pinjaman, tetapi faktanya ada yang udah setahun, ada yang berdua belum kembali juga. Anda juga nggak minta barang jaminan tadi, nggak enak? Karena dia nggak punya barang jaminan juga, paling tapi jaminan. Berani minjam? Itu dia pakai. Kalau berani minjam, bilang ke dia, kamu nggak punya barang jaminan. Berani minjam, nggak boleh. Nasihati dia, lu gimana dong, saya butuh, butuh buat apa? Ya, kalau butuhnya kebutuhan pokok, semuanya kontrak rumah nggak bayar, anak uang sekolah nggak bayar, nggak sekian lama, bukan karena lain, memang karena baru di PHK, gaji masih seret, semuanya dan lain-lain. Udah, saya bantu cariin zakat, mungkin nggak dari saya bantu sabarlah seminggu dulu. Nah, hubungi DKM masjid atau tetangga yang menurut Anda ada kewajiban zakatnya, sampaikan kepada dia, tolong tuh kasih fulan zakat. Jangan Anda, kalau enggak berarti Anda bersedekah ke dia. Dia udah mengatakan saya mungkin enggak mampu bayar, tapi tetap minjem, kan enggak ada perang jaminan, berarti enggak mampu dia bayar. Mampu dia enggak bayar kalau enggak ada perang jaminan? Enggak mampu kan? Berarti Anda dari awal sudah tahu bahwa dia tidak mampu bayar. Ya udah, anggapnya sedekah. Kalau tidak ikhlas, nanti di akhirat dapat insyaallah taala. Sabar aja. Dan sebentar, jangan pernah berhenti berbuat kebajikan. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qamat ala hadikumul qiyamah wa fi yadihi fasilah falyaghrisha." In istata'a yakum bidzalik. Sampai Rasulullah mengatakan, bila salah seorang kalian kiamat matahari tadi malam, tadi pagi gerhana masih muncul lagi matahari. Ini matahari enggak bakal muncul lagi mau kiamat. Di tangannya ada bibit kurma. Tanam bibit kurma ini walaupun kiamat mau datang ini. Apa tujuannya ini? Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lain, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw zar'an zar'an fayakulu minhul insan wat-tayru wad-dabatu wal-bahimatu illa kanat lahu sadaqah." Siapa yang menanam sebuah pohon atau menanam palawija, lalu palawija buah pohonnya dimakan oleh orang atau hewan yang makan, kadang burung, terkadang hewan ternak yang makan, maka dia untuknya sedekah. Ya, Anda sedang menanam kebaikan. Kalau ikhlasnya terlalu sedekah. Terus. Sedikit pertanyaan tertulis, Ustaz, bagaimana akadnya kalau ingin melakukan pembiayaan PO yang dapat dari surat teman atau pembiayaan proyek di mana teman tersebut tetap bertanggung jawab terhadap pemilik proyek? Ulangi, PO gimana? Bagaimana akadnya kalau ingin membiayai PO yang dapat dari surat teman itu suatu pembiayaan? Mungkin pinjaman tapi jaminannya PO. A, PT dia mendapat purchase order pembuatan gedung umpamanya, ya. Gedung. PO untuk pembuatan gedung. Nilai gedungnya, nilai proyeknya sekitar umpamanya 10 miliar. Dia cuma modal 5 miliar. Iya kan? Kira-kira seperti itu kan? Lalu dia mencari modal 5 miliar lagi dari teman-teman. Sekarang yang bertanya temannya ini kan, ya. Bagaimana akadnya agar syar'i ke dia? Begitu kan? Yang bertanya. Iya atau tidak? Ya, kalau seperti itu, buat akadnya dia berarti menjual, menambah saham perusahaannya. Saham perusahaannya, dia perusahaan PT yang dapat PO tadi, berbentuk aset, berbentuk jasa, kontrakan, berbentuk barang, segala macam, umpamanya angkanya 7 miliar. Ya, ditambah dengan modal tadi rupiahnya, modal uang cashnya 5 miliar. Kekurangan dia sekarang 5 miliar lagi untuk uang cash untuk menutupi proyek tadi. Jelas ini? Maka masuk teman ini, dia mengatakan, saya tambah saham Anda. Berarti saya memiliki perusahaan Anda 5 banding 7. Anda 700 juta, saya 500 juta. Setiap keuntungan seperti itu, kerugian juga seperti itu. Bertambah umpamanya menjadi 14,1,4 miliar.
ya. Berapa jadi yang tadi ini? 7 tambah 5, 1,2 ya. Bertambah, ada pertambahan 200 juta. Maka dibagi 5 dan 7. Jelas ini. Sebaliknya turun umpamanya, di akhir tahun hitung asetnya ternyata setelah semuanya dihitung-hitung ada kerugian segala macam, tinggal lagi 700 juta. Jangan bilang ke teman tadi, uang kamu sudah habis. 700 juta kan uang saya, 700 juta. Uang kamu sudah habis berarti. Enggak. Dia memiliki 5 banding 7 kepada perusahaan Anda. Jadi atasnya pinjaman atau beli saham? Beli saham, menambah perusahaan modal perusahaan dengan cara dia menambah teman syirkah, teman bekerja sama, bukan pinjaman. Kalau pinjaman, orang pinjam 500 juta tanpa pertambahan repot, dia pengen pertambahan juga, tapi yang halal. Kalau akad yang dalam ini 500 juta, kamu putarlah. Kalau untung bagi, kalau enggak untung enggak ada masalah, tapi uang saya kembali penuh. Hah? Ini yang namanya pinjaman. Kalau dari awal dia minta angka, bahkan si terkadang yang dapat pihak tadi mengatakan ini pasti berhasil ini. Tenang, kamu per bulan pun sudah saya kasih, karena dia bayar per progres. Per progres saya terima umpamanya bulan pertama, saya kasih Anda sekian. Ini modalnya nanti kita hitung di akhir. Saya kasih umpamanya Anda 30, progres kedua, bayaran kedua, kita kasih Anda 50. Keuntungannya nih, ini tidak boleh. Jelas? Dan umum biasanya ini yang terjadi kan ya. Ini akadnya riba. Ini akadnya riba karena pinjaman modalnya nanti kembali setelah proyek selesai. Tapi kalau tadi enggak kerjasama, dia memiliki perusahaannya. Ingin putus selesai perusahaan PO tadi enggak ada masalah. Hitunglah aset pada waktu itu berapa nilainya, dia memiliki 5 banding 7 ya. Lagi tinggi tinggi. Enggak mau dia hanya ngasih uang cash, jual ke orang lain sahamnya. Menjualnya boleh dia jual dengan harga yang lebih, bila perusahaan ini uang cashnya sedikit, banyak bentuk aset dalam bentuk barang, tanah, karyawan, jasa karyawan dan lain-lain, ini boleh dia jual. Kemarin tadi 500 tadi saya jual ini, saya bilang ke beliau, prospek perusahaan ini luar biasa loh, saya bilang. Anda bisa silakan cek, tanya para pebisnis yang ngerti ya, karena prospeknya bagus, maka saham saya yang asetnya itu 500 juta per hari ini saya jual kepada Anda 550. Kalau dia mau boleh. Jelas. Dan selanjutnya, bagaimana jika kredit ke perorangan, misalnya barang harga 1 juta menjadi 1,2 juta setelah 1 tahun, apa boleh? Mungkin kalau cash 1 juta bayar sekarang, kalau bayar itu sudah jadi 1,2 juta. Boleh dengan syarat pada waktu akad jelas dia pengen cash atau setahun, sehingga harganya 1, akadnya 1 bukan 2. Kalau dia pilih saya ambil 1 tahun 1,2, penawarannya tadi kalau cash 1 miliar, kemudian 1 tahun tunda 1,2 miliar. Dia bilang saya ngambil yang setahun saja, 1,2 harga barangnya. Nah, setahun baru saya bayar. Ini sekarang akadnya 21. Satu akadnya sekarang yaitu beli 1,2 barang ini dengan pembayaran tempo 1 tahun. Yang tadi 2 tadi adalah penawaran. Kalau yang tidak boleh, dia bilang ini cash 1M, setahun 1,2. Lalu dia bilang, ya udah saya beli. Dia tidak tentukan apakah yang setahun atau yang cash, atau yang mungkin yang 2 tahun 1,4. Tidak dia tentukan. Makanya tidak boleh. Ditunggu sehari, dua hari, tiga hari. Dia bilang sabar. Sampai setahun. Dibayarnya, kata ketika yang jual, kamu sekarang bayar 1,2. Molor-molor bayaran sampai 2 tahun, sekarang kamu bayar 1,4, ini riba. Jelas? Tapi kalau dari awal jelas dia harganya adalah 1,2 dengan tempo 1 tahun, nanti terlambat membayar tidak ada denda, boleh. Lalu bagaimana si penjual pemilik barang mengamankan haknya? Banyak cara. Minta barang jaminan atau nanti balik namanya nanti dan lain-lain. Terus. Baik, tadi sampai ibu berhutang untuk bukan untuk kebutuhan pokok adalah haram. Lalu bagaimana jika ada orang yang ingin berhutang kepada kita tapi bukan untuk kebutuhan pokok? Apakah kita harus menolak atau menghutangkannya? Tolak. Jika terlanjur menghutangkannya, bagaimana hukumnya? Tolak, karena anda membantu saudara anda untuk berbuat dosa. Iya atau tidak? Akad pinjaman, akad merupakan sebagai akad tabarruk. Si pemberi pinjam tidak dapat apa-apa. Ketika yakin ini dia tidak untuk kebutuhan pokok, dan tetap anda berikan pinjaman. Sedangkan Rasulullah berlindung dari hutang, berarti anda menjerumuskan saudara anda ini.
baik uang ataupun barang. Terkadang para pedagang kredit barang nggak terlalu butuh sebetulnya bagi si ibu ini, tapi setengah dipaksa, kan sabarnya barangnya kan pelan-pelan, nanti kepada uang aja. Ini termasuk ya, bila barang tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu dibutuhkan itu kata-katanya tadi jelas antum maksudnya kan, tanda kutipnya, mungkin bagi A tidak dibutuhkan, bagi B dibutuhkan, jelas itu. Baik. Selanjutnya, seorang teman meminjam uang 200 juta untuk modal produksi. Saya dijanjikan bagi hasil 10% per bulan. Kemudian tanpa izin saya, ternyata uang saya diinvestasikan kepada pihak lain. Pertanyaannya, apakah yang 10% termasuk riba? Betul, riba. Dan investasi mulai 100 dengan janji bagi hasil 10% dari 100. Ini riba dan gharar ya. Artinya mati pun usaha tetap bagi hasil 10%. Iya kan? Setiap bulan kan mesti. Ini yang dilakukan oleh bank syariah ketika dia membuat akad mudharabah dengan para pengusaha. Tetap usaha Anda mau mati, mau hancur, tetap Anda bayar bagi hasilnya. Ya. Ini haram ini, haram namanya. Anda yang pahamannya, keuntungan dari hasil tersebut, tadi berapa per bulan? 1 juta? 200 juta bagi hasil 10% per bulan. Ya, 20 juta kan ya. Andai keuntungan perusahaan tersebut ternyata cuman ada modal dia 200 juta, dia putar, ternyata cuman 20 juta. Siang pengelola dapat apa? Dapat angin. Andai untungnya cuma 15 juta. Sepengelola numpukin atau tidak? Numpukin 5 juta. Numpukin apa? Dia tidak dapat upah. Karena pengelola tidak boleh mengambil upah. Kalau enggak, minta dia dengan akad upah, akad ijarah. Saya punya modal 200. Tolong putarin dalam bentuk bisnis jual beli buku. Pemainnya buku-buku Islam, buku sunnah. Tapi Anda bukan bagi hasil dengan saya. Saya gaji biasanya berapa? Sebulan 5 juta, saat saya gaji 5 juta. Saya untung besar, Anda tidak dapat lagi. Kecuali saya baik hati, saya beri bonus. Saya tutup usahaan saya, tetap hutang saya bayar. Tapi kalau mau kerjasama, ya kalau untung dan kita tahu kita bagi. Kalau enggak untung, Anda ngelola selama 1 tahun enggak dapat apa-apa. Risikonya besar untuk mudharabah itu. Maka sebaiknya yang aman, bila akad itu mungkin dengan sewa jasa lebih baik. Mudharabah itu pengecualian untuk orang yang berani menantang risiko. Karena risikonya besar, keuntungannya juga besar. Kalau gajian, risikonya kecil, keuntungannya juga kecil. Ada enggak Ustaz risiko kecil untuk uangnya banyak? Ada riba namanya. Yang riba, ya dia enggak ada risiko. Usaha Anda mau hancur, mati tetap bayar bunga ke dia. Enggak ada risiko dan gede lagi bunga. Fadhil. Tadi ada yang ditanya, jadi kalau tadi meja uang kita jadi pakai 10% sudah pasti riba. Yeah. Kemudian ternyata uangnya diinvestasikan gagal. Nah, uang saya sampai hari ini belum dikembalikan. Nah, status uang saya itu seperti apa? Bila tadi investasi akadnya dengan investasi yang riba, batal dia. Kalau batal, maka berubah dia langsung jadi pinjaman, di mana uangnya harus dikembalikan. Baik. Terus. Ustaz, saya punya simpanan logam mulia, tetapi saya tidak punya uang cash untuk zakatnya. Bagaimana solusinya? Totek itu logam mulia. Gak punya uang cash, logam mulia kan ada potek. Tak, zakatin. Iya, Tay. Kalau sampai ini stop ya. Baik. Selanjutnya, apakah pendapatan riba bisa dibersihkan dengan banyak sedekah? Tidak, karena pendapatan riba tadi bukan disedekahkan namanya, tetapi dibersihkan dengan disalurkan kepada fakir miskin. Dan Anda tidak berpahala dari menyerahkan ini, bukan sedekah namanya. Anda lepas dari yang haram saja. Berpahala karena melepas diri dari yang haram, bukan berpahala sedekah. Kemudian bagaimana solusi jika sudah berhutang ke bank tapi tidak kemampuan untuk melunasi, tapi dijual juga belum laku-laku? Jual rumah belum laku, aset lain enggak ada bisa dijual dan tidak punya uang tunai, apa boleh buat? Bersabar, semoga Allah memberikan kemudahan bagi Anda.
Dan selanjutnya Ustaz, di sekolah kami ada koperasi simpan pinjam. Di mana? Di mana? Di sekolah. Di sekolah kami ada koperasi simpan pinjam. Jika kita pinjam terkena jasa 2%, apakah ini termasuk riba? Riba. Jasa enggak pernah ada 2% untuk pinjaman. Karena kalau 2%, kalau dipinjam 1 miliar, berapa berarti jasanya? 20 juta. Kalau dia pinjam 10 juta, berapa berarti jasanya? 200 ribu. Itu bukan jasa namanya. Kalau jasa itu tetap mau pinjam 1 miliar, pinjam 10 juta, sama. Karena akadnya sama kan, orangnya itu juga, kemudian kertasnya digunakan sama, nggak ada pertambahan. Kenapa yang ini 2%, 2 miliar, 1 miliar ini? Kok karena dia pinjamannya gede. Apakah dengan pinjaman gede, kertasnya juga gede? Enggak. Berarti apanya yang bertambah? Karena pinjaman risikonya itu segala macam, ya. Itu namanya riba. Walaupun nanti uang jasanya juga dikembalikan kepada yang berikannya. Iya, artinya riba dibagi-bagi untuk mereka semua kan ya. Si innalillah. Bertaubat kepada Allah, hentikan riba ini. Kan ini koperasi bisa dibuat. Yaitu dibuat memang ada biaya administrasi. Tapi berapa perkiraan? Untuk kartu kredit, seperti kan kartu utang. Bank Arojihi, mereka annual fee-nya itu berbeda setiap tahun. Kenapa? Karena biasanya mereka kan sewa sistem. Sewa sistem mungkin dari apa namanya? Visa dan lain-lain, American Amex, American Express dan lain-lain. Itu kan dia bayar. Itu mereka dan buat karyawan dia juga bayar. Untuk yang program ini mereka hitung per tahun dan dibagi berdasarkan besar banyaknya peserta. Semakin banyak peserta semakin kecil. Ini betul real karena akad kartu kredit pinjaman. Maka kalau koperasi tadi buat seperti ini kan bisa. Perkirakan untuk produk ini pinjam yang produk pinjaman bukan pisahkan karyawannya, pisahkan peralatan semuanya, ya, berapa biaya personalnya per tahun, ya, kemudian dibagi setiap banyaknya orang yang minjam, ya, atau tetap umpamanya angka 10 ribu atau 20 ribu, mau pinjam 2 juta, mau 5 juta, tidak ada pertambahan kecuali biaya real, ini betul biaya administrasi. Tapi kalau dengan 2%, ini bukan biaya administrasi, sudah masuk riba di situ. Terus. Oke, selanjutnya, bagaimana hukumnya menerima pemberian dari orang yang bekerja di perusahaan berbasis riba? Berbasis ribanya artinya apa? Di bank riba atau berbasis riba? Berbasis riba. Oh, berbasis riba ini. Kalau memang kerja di bank riba, dia memberikan hadiah kepada Anda, dia beli barang Anda tidak halal. Kasihan jadi hadiah buat kamu, jangan beli. Karena uangnya tidak halal. Kecuali dia memiliki usaha yang lain yang halal, punya kontrakan umpamanya atau istrinya juga bekerja, ini boleh. Kalau tidak, tidak boleh. Enak kalau gitu, nggak pernah belanja deh Ustaz. Iya, nggak pernah belanja karena uangnya haram semuanya. Ada terima juga jadi haram. Kecuali untuk kebutuhan pokok dia, maka insya Allah nggak ada masalah. Baik, itu selanjutnya saya mempunyai usaha dagang yang dijalankan oleh orang lain. Saya minta dari yang dagang itu setoran minimal 30.000 rupiah, boleh atau tidak? Dipinjamkan uang? Sewa. Mungkin saya punya usaha dagang dijalankan oleh orang lain, sistemnya setoran minimal 30. Jadi mana yang bertanya ini, apa maksudnya ini? Usaha dagangnya cilok, mungkin dimulai dagang cilok. Cilok. Dagangnya cilok. Diberi modal dagang cilok. Gerobak enggak? Semuanya. Gerobak, ciloknya, terus sebagainya. Sistemnya nanti setoran. Setoran berapa? 30.000. Ini tentukan setorannya 30.000. Laku, laku enggak laku? 30.000. Beda kalau sewa oplet atau oplet, mikrolet, angkot ya angkot atau taksi itu bisa. Namanya sehari Anda setor ke saya 100.000. Dapat enggak dapat karena mobil sudah Anda pakai. Dapat Anda 1,5 juta buat Anda 100.000. Dapat Anda 990 tambahin tombokin 10.000. Saya yang penting saya sewakan kepada Anda mobil. Jelas. Kalau cilok ini gerobak mungkin bisa disewa. Cilok gimana nyewakannya? Jual beli boleh.
Paling bisa jual beli, yaitu gerobak sewanya per hari berapa, per hari gerobak bagusnya misalnya 30 mahal banget gerobak 30 ya. Harganya paling 300 ribu ya gerobak berapa? Tergantung. Paling 10 ribu udah, ini buat gerobak 10 ribu. Kamu jualan gak jualan 10 ribu bayar sewa gerobak. Ya, yang cilok ini angkatnya jual beli dengan tunda. Laku gak laku risiko Anda, tapi bayarnya per hari tunda sore atau keesokan harinya. Per sekian pieces, sekian lusin, sekian harganya. Jelas? Jelas. Jadi jual beli tunda laku gak laku bayar. Ya iya kan jual beli. Sama aja Anda beli barang dari Tanah Abang, beli baju fashion namanya. Beli satu lusin, gak laku Anda kembaliin. Bayar laku gak laku. Karena akarnya jual beli. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya diamanahkan untuk mengelola uang tabungan anak murid di sekolah. Setiap ada keperluan, saya menggunakan uang tabungan itu. Tapi oh, masya Allah. Dosa. Anda diamanahkan untuk mengumpulkan dan menyimpan, bukan untuk Anda gunakan. Anda gunakan enak, Anda dapat modal gratis. Terkumpul umpamanya 10 juta, diputarnya modal cilok tadi. Tinggal setoran 30 ribu per hari. Modal anak murid gak dapat apa-apa. Ini maling namanya ini. Kecuali ingin katakan kepada anak-anakku, alhamdulillah kita ada proyek baru, proyek cilok. Hah? Keuntungan kita bagi hasil, itu boleh. Kalau enggak boleh Anda putarkan ini. Baik. Baik, selanjutnya saya memiliki dua kebun. Kebun pertama berkongsi dengan adik saya, sertifikat menjadi satu. Kebun kedua berkongsi dengan bapak saya, sertifikatnya menjadi satu. Bolehkah kebun tersebut ditukar setengah dengan milik orang tua sebab yang berkongsi dengan adik tidak bisa dijual? Maksudnya apa? Jadi istilahnya mungkin seolah-olah kayak kebun A kongsiannya adik dengan saya, ya. Kebun B kongsiannya saya dengan bapak. Terus? Karena saya butuh dijual, si adik saya suruh kongsi sama si bapak. Tukar kepemilikan. Si adik kongsi sama bapak, sekarang dia kongsi sendiri. Ya, jadi saya punya dua kebun. Punya dua kebun, satu kongsi sama adik. Bukan punya dua kebun dia, dua setengah kebun. Sini setengah. Iya. Bukan dua kebun. Dua kebun. Di kebun yang pertama kan pemiliknya setengah, di sini setengah. Jadi dua setengah atau setengah kali dua. Dia mau jual, ya udah kamu pindah ke bapak. Boleh tukar menukar barang yang bukan barang komoditi riba, boleh tidak sama, boleh tidak tunai. Yang komoditi riba ya harus tunai. Komoditi riba hanya 6, uang, emas, perak, gandum, syair, kemudian korma, kemudian garam. Tapi kalau tanah boleh. Cuman tinggal namanya tanah di sini memang ukurannya sama. Sama-sama 1000, sini 1000 juga. Setengahnya 500-500. Tapi yang dengan ini lebih tinggi nilainya karena lebih strategis. Ini boleh dia tambah. Berarti kamu harus nambah ya ke saya, kata adiknya. Atau dia mengatakan kepada adiknya, kamu nambah ke saya. Karena tanah saya lebih mahal. Boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, saya pernah kredit motor. Sekarang sudah lunas. Namun ada keterlambatan denda. Karena saya merasa itu bagian dari riba, denda tidak saya bayar. Bagus. Akibatnya BPKB ditahan. Dijual tanpa BPKB, jadi dia punya motor tanpa BPKB, yeah. Kemudian dia antar ke orang, Pak saya jual motor tanpa BPKB, yeah. Kalau mau ambil BPKB-nya, Bapak bayar dendanya ke ini bagus ini, enggak betul, karena Allah haramkan riba. Allah haramkan bagi yang makan, leasingnya yang makan, Anda yang pemberi makan, dua-duanya dikutuk, si leasing dan Anda yang membayar ini dikutuk. Ketika dia enggak bayar, mantap. Yang bunganya, tapi yang pokoknya wajib dia bayar. Dia kan beli motor ke dealer atau ke showroom atau ke mana, kemudian minta pembiayaan ke leasing.
Jelas? Berarti dia pinjam uang dari sini. Bisa, enggak ada hubungannya dengan motor, cuma dijaminkan saja PKB-nya tadi. Maka yang pokok utangnya yang dipinjamkan seharga motor tadi wajib dibayar. Dan ini katanya udah lunasan ya. Tinggal lagi bunganya, jangan bayar. Memang jangan bayar. Enggak bisa ngapain bank itu. Jangan kan leasing bank pun enggak bisa ngapain. Paling diintimidasi dengan menggunakan debt collector. Dikirim ke rumahnya debt collector oleh bank. Ketika debt collector datang, nasihati dia, ya akhi, kamu jadi pembantu riba. Hah? Pas waktu azan zuhur, ajak dia kita sholat zuhur dulu ya, tenang dia. Ada orang seperti ini, ada. Dan ada orang yang bertobat. Kalau debt collector bertobat, subhanallah, pahalanya ngalir buat Anda terus. Kalau enggak ada ngutang riba, berarti enggak dapat debt collector taubat kan. Nah, itu haram Anda bayar. Dan memang tidak ada lembaga yang pengadilan legal hukum manapun yang melegalkan bunga tambahan itu. Sehingga karena itulah yang dikirim oleh bank debt collector, bukan polisi. Karena secara hukum positif enggak ada di dunia manapun bahwa kewajiban dari si yang pinjam harus membayar bunga. Hanya kewajiban yang berpokok itu ya. Kalau pokok bisa pakai polisi. Bisa sih tanya pakai polisi. Kalau enggak pokoknya enggak bisa. Tentang. Baik, pertanyaan selanjutnya, saya orang graphic designer, saya membutuhkan software yang software berbayar, namun software tersebut metode pembayarannya hanya bisa melalui digital. Apakah boleh menggunakan apa bertransaksi jika kondisinya terpaksa? Itu terpaksa menggunakan kredit card karena metodenya itu. Ya, ketika terpaksa buka kredit card, nanti tidak terpaksa tutup lagi. Jelas? Terpaksa tadi buka. Hah? Udah nggak selesai, nggak terpaksa lagi tutup. Besok terpaksa lagi buka, kalian tutup. Kalau memang betul-betul terpaksa. Tapi sebetulnya ada. Minta auto debit, tapi nggak banyak bank yang bisa. Ada beberapa bank yang bisa. Jadi fungsi kartu kredit itu sama dengan kartu debit. Langsung rekening Anda di akun Anda di rekening yang tabungan atau deposito langsung berkurang. Minta dia auto debit, berarti Anda gunakan uang Anda, bukan minjam uang dia. Maka tidak terkena denda tentunya. Tidak ada riba di sana. Karena Anda pakai uang Anda, bukan uang bank. Allah yang berkati. Software bajakan haram ya, akhi. Cukup. Mahal, siapa yang mewajibkan Anda beli software? Bikin sendiri. Bisa? Lebih mahal lagi biayanya. Ya udah beli. Tidak ada alasan mahal kemudian menjadi menghalalkan barang orang. Itu mercy kan mahal juga, boleh dicuri itu? Mercy? Mahal kan mercy, boleh dicuri, enggak boleh. Haram hukumnya. Jelas, itu hak orangnya. Walaupun hak orang kafir. Dia untuk membuat software tadi, mungkin begadang setahun dua tahun. Mengeluarkan dana mungkin sampai miliaran. Jadi satu software. Kemudian dijualnya. Sekarang Anda tinggal ambil nyuri, enggak bayar ke dia. Kira-kira gimana rasanya? Atau bila Anda yang punya hak software ini, gimana rasanya Anda? Dicuri orang hak Anda, haram. Beli yang asli, kalau enggak jangan beli. Betul, serius ya. Baik, apalagi Windows gitu ya, Word, Office, beli yang asli ya. Anda pengen nanya, Ustaz, emang nanti pakai asli? Lalu gitu nanyanya. Alhamdulillah saya pakai asli. Betul, sampai office juga asli. Baik, pertanyaan selanjutnya. Saya diamanahkan untuk menghandle perusahaan perbankan, yang mana saya biasa men-support jaringan IT di perusahaan perbankan tersebut. Mungkin ini dia bekerja di perusahaan IT, perusahaan ini juga sama dengan perusahaan bank. Nah, dia yang menghandle untuk bank ini. Betul. Nah, terus bagaimana terhadap hal ini, apakah saya harus selesai? Iya, artinya biar IT perusahaan riba ini bagus, dipasang dia di situ kan ya? Iya kan ya? Dapat uang dia dari memperbagus IT perusahaan riba ini kan ya? Iya. Boleh ini ya, akhi? Enggak boleh. Haram bagi dia. Walaupun bidang IT, karena memperbaiki, begitu juga sampai cleaning service. Kalau enggak dibersihinnya bank itu, enggak ada yang mau masuk jadi konsumen bank itu. Karena bagus dan cantik dan harum, orang pada masuk. Jelas, begitu juga security. Kalau enggak ada satpam, orang merasa enggak aman. Enggak ada yang berani masuk bank itu. Tapi karena security-nya mantap, maka dia memperaman ribanya biar aman. Baik.
Bagaimana solusi jika sudah terlanjur ambil KPR? Jual rumahnya seperti tadi kita katakan, jual di bawah tangan, karena jual di atas tangan nggak bisa, di bawah tangan jual, ya dapat uang cash, tutupi sisa ribanya. Kalau masalah bunganya jangan dibayar, kecuali Anda khawatir anak istri Anda kalau ketika Anda buka lagi keluar rumah diganggu oleh debt collector, apa boleh buat, bayar juga bunga ribanya. Kemudian beli rumah lebih kecil. Halal sekarang, nyaman dan aman ada di sana. Baik. Selanjutnya, bagaimana hukumnya berjualan jilbab yang modelnya tidak syar'i? Berjualan jilbab modelnya tidak syar'i. Ya tentu tidak syar'i lah hasilnya. Jelas. Kemudian habis waktunya. Atau masih ada waktunya? Bonus. Dikasih bonus 5 menit, tenang. Sebentar. Ustaz, apakah emas yang bukan murni dikenakan zakat juga? Emas yang perhiasan gitu, ya. Dipakai? Emas yang masa. Kalau dipakai, tidak ada zakatnya. Kalau tidak dipakai, tidak pernah dipakai sama sekali, ada zakatnya. Tapi kalau masih dipakai sesekali, tidak ada zakatnya. Walaupun sampai sini sob, terus. Ustaz, bagaimana hukumnya asuransi syariah? Asuransi syariah. Haram juga. Walaupun labelnya syariah. Walaupun labelnya syariah. Tinggal dicabut labelnya. Sebenarnya dalilnya lihat di buku. Konsepnya ada, tapi ini tidak terpenuhi di Indonesia, hanya itu saja. Konsepnya sudah dikeluarkan oleh OKI dan OIVJ menggunakan standarisasi untuk asuransi syariah, bahwa akad dia dengan lembaga asuransi ini adalah akad sewa menyewa ijarah. Bagaimana ijarahnya? Premi yang dia bayar dipotong oleh asuransi ini untuk pengelolaan. Kan dikumpulin barang uang orang, kemudian dicek kapan dia sakit, dicek uangnya kalau kesehatan berapa pantasnya, itu kan butuh biaya. Ya kan, untuk nyimpan, untuk kumpulin dana juga butuh biaya. Dicas hanya fee upah untuk itu. Berapa biasanya, angka sekian jelas. Nanti kalau sudah surplus di akhir tahun, untung. Karena klaim rumahnya lebih kecil daripada dana yang terkumpul. Ini sesen pun tidak halal diambil oleh lembaga asuransi syariah ini. Kan tadi jasanya sudah dibayar, kan uang-uang kita-kita ini. Kalau berlebih, kembaliin dong. Pernah uang Anda dikembaliin? Wallahualam. Betul. Maka kalau umpamanya tidak kembali uang Anda, dianggap dia keuntungan, berarti ada untung rugi di sana. Kalau klaim banyak, dia rugi, dia tombokin. Kalau klaim sedikit, dia untung, karena klaim sedikit. Berarti terjadi apa? Tukar uang berlebihan tidak sama dan judi. Gak tahu dia dari awal, mungkin untung mungkin rugi dia. Itu yang terjadi di lembaga keuangan asuransi syariah tersebut. Kalau memang dinyatakan oleh dia, sampai sekarang tidak ada pernyataan bahwa dana surplus adalah milik umat atau milik yang nabung, yang bayar premi, bukan yang nabung ya. Nabung dia ada dua sekarang. Ada link dengan nabung bentuknya, kemudian dengan bayar premi. Yang bayar preminya jadi milik yang bayar premi lagi, otomatis tahun depan dia kalau ikut umpamanya dikonversikan, dianggap sudah bayar umpamanya 70%, tinggal bayar lagi 30%. Kalau mengikut tahun depan. Kalau tahun depannya masih sama sekali surplusnya, ternyata masih 100%, udah gak bayar. Itu gak masalah. Tapi pernah gak ada di Indonesia seperti itu? Tidak ada. Baik. Mereka tetap mengakui itu adalah keuntungan. Kalau ketika keuntungan, judi lagi namanya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kartu kredit, kalau kita sistemnya pakai langsung bayar, kan gak pernah denda, gak pernah denda, itu boleh. Tidak boleh juga. Kecuali ketika Anda buka, terbitkan kartu tadi, kan ada di situ pernyataan terlambat tanggal sekian-sekian dikenakan cas bunga dengan 0,01 per hari kali ini. Pak, ini saya enggak mau, tolong coret yang ini. Saya minta dulu, masalah mau nanti dia. Pak, ini riba, Pak, ada denda keterlambatan. Saya enggak mau, Pak. Terus apa lagi? Kalau minjamnya nanti dikenakan bunga, kalau terlambat bayar juga tambah bunga lagi, atau di awal dicaskan bunga lagi. Hah? Bunga dua kali, bunga di awal dan bunga di belakang. Pak, ini saya enggak mau, Pak.
Kalau dia mau, kreditnya, kartu kreditnya jadi syar'i. Kalau dia enggak mau, enggak boleh. Mau dia? Ya udah, enggak syar'i namanya. Susah banget ya. Tapi betul ya, Ki. Ya, orang sekarang kan lagi menggalak-galakkan Mia. Mia semuanya nanti hidupnya pakai kartu kredit doang, enggak ada uang cash lagi, segitu macam kan ya. Anda muslim lebih 200 juta di Indonesia ini enggak bisa minta coba bikin keluarkan kredit yang syariah tanpa ada denda keterlambatan. Walaupun tidak terjadi. Karena sekarang bila Anda menyetujui ini bila terlambat Anda dikenakan denda. Lalu Anda tanda tangan setuju kan ya? Apa yang Anda setuju ini? Ini 7 riba, Allah mengharamkan riba. Anda setuju riba? Allah musta'an. Jelas ini, walaupun tidak terjadi. Maka ingat listrik Anda yang pas bayar robah ke prabayar. Gimana? Listrik pas bayar ketika membuka apanya? Kesertaan listrik tadi terlambat bulan pertama belum diputus. Bulan kedua belum putus, bulan ketiga diputus dan bayar denda sekian kan ya? Setuju Anda kan ya? Kalau enggak setuju enggak masuk listrik Anda. Ya, riba atau tidak namanya ini sama dengan kartu kredit. Itu pertambahan hutang karena terlambat membayar. Maka wajib Anda robah ke prabayar. Mereka alasannya adalah disiplin Ustaz, supaya orang disiplin. Orang kan enggak disiplin bayar hutang. Kata siapa dengan riba disiplin orang? Berarti ini orang-orang yang betul-betul tukang riba hanya disiplin dengan riba saja. Coba lihat kenyataannya. Mana lebih disiplin yang prabayar atau pasca bayar listriknya? Pasti prabayar, malam gelap-gelapan 2 hari dia yang mau. Itu bukti disiplin. Ini juga saya sampaikan kepada Direktur BPJS kepesertaan Dr. Budi. Pak Dr. Budi, saya bilang, ini BPJS ini bagus programnya. Di negara-negara Islam juga banyak seperti programnya. Cuma tinggal satu lagi, denda keterlambatan tolong dihapus. Sehingga tidak ada riba di situ. Wah itu tujuannya buat disiplin Ustaz. Masa disiplin dengan riba? Oh ya udah. Lebih disiplin mana umpamanya seorang anggota BPJS ketika tidak bayar bulan ini langsung diputus keikutsertaannya. Kalau mau bayar lagi baru. Disiplin mana dia? Pasti disiplin yang ini. Cuman kenapa dibuat seperti itu? Dan bank-bank riba itu membuat seperti itu kenapa? Bukan tujuan disiplin. Tujuannya adalah keuntungan, bunga. Maka ketika Anda majukan di awal pembayaran, didenda atau tidak Anda? Anda hutang namanya beli rumah segala macam. Ketika Anda majukan harusnya kan senang orang kan dapat uang cash. Mereka enggak. Didenda Anda kenapa? Karena kesempatannya Anda dapat bunga hilang. Bunga denda keterlambatan. Itu yang harapannya itu bunganya. Jadi bukan murni disiplin tujuannya. Tujuannya mau kaya dengan riba. Semoga Allah memberikan ketakwaan kepada kita. Jadi pertanyaan selanjutnya, saya mendapatkan tawaran program pemilikan apartemen selama 3 tahun. Di mana cicilan pertama sebesar 1 juta, tanggal 4 mencicil 3,5 juta selama 100 bulan. Nanti penerbitannya itu langsung kepada developer. Nah, sepertinya boleh. Terlambat ada denda? Tidak ada. Ya boleh. Tapi saya tidak yakin apa dia developer mau. Minta nomor teleponnya. Nanti saya tahu Anda juga sama dengan saya pengen ambil apartemen juga kan ya. Di mana apartemennya itu? Ya, tapi saya tidak yakin apa iya ada developer seperti itu. Saya khawatir nanti itu dialihkan ke bank. Nah, seperti sekarang jawab sesuai dengan pertanyaan. Kalau dia khawatir udah datangin dulu. Ketika dialihkan ke bank saya berhenti. Dan katakan pada dia yang seperti saya banyak loh yang mau langsung ke developer. Anda dapat untung lebih besar daripada bank. Yang pertanyaan selanjutnya tentang zakat, bagaimana zakat dari pertanian padi atau beras dan bagaimana juga zakat dari pertanian kambing dan sapi. Padi atau beras? Zakatnya nantilah kita bahas insyaAllah ta'ala. Sekarang dia punya apa dia? Padi, sapi atau uang? Kalau sudah uang, tinggal zakat uang kita bahas. Nanti insyaAllah kita bahas. Saya yang tertulis lagi. Ada lagi yang ingin bertanya pada kali? Terakhir Pak, silakan. Silakan Bapak. Salam terakhir. Pak Ustaz, saya ada perjanjian dengan teman. Iya Pak. Problemnya begini. Teman itu butuh mobil. Apa? Butuh mobil. Teman butuh mobil. Nah, saya bilang saya berikan ini
kamu dalam tahun pertama itu menyewa ke saya, apakah ini nanti double perjanjian, saya nggak tahu. Kemudian setelah itu kamu cicil sampai selesai. Tahun pertama sewa menyewa. Tahun selanjutnya kedua sampai mencicil. Sampai berapa lama ada nyicil? Sampai cicilan selesai. Berapa lama itu? 3 tahun lagi, 4 tahun total. 4 tahun total, tahun pertama nyewa. Konsekuensinya berbeda enggak? Selama akad sewa menyewa, rugi ditanggung siapa? Mobilnya rusak. Kebetulan mobil waktu itu sudah sih kan. Sudah sih, taip. Karena apa? Setelah iya, walaupun diasuransikan, tapi mobil tabrakan langsung diasuransikan keluar hari itu. Enggak. Mungkin total loss umpamanya. Berapa hari baru keluar asuransinya? Mungkin bisa seminggu, bisa total loss. Total loss biasanya mobil tidak bisa digunakan lagi. Ada kan asuransi total loss kan? Untuk ngurus-ngurusnya berapa lama? Seminggu? Lama, sebulan. Selama sebulan tadi, Anda ganti, Anda berikan enggak mobil penggantinya? Alhamdulillah sudah sampai sejauh ini tidak masalah. Iya, kalau terjadi pertanyaan saya. Wajib Anda serahkan, karena dia menyewa selama satu bulan. Maka, di tengah jalan barang tidak bisa digunakan, wajib Anda berikan barang yang sama, senilai yang sama. Anda sewakan kah atau bagaimana terserah. Risiko tidak ditanggung. Kemudian pada masuk waktu jual beli itu berpindah risiko kepada dia. Sehari setelah dibeli dia total loss. Tidak ada kewajiban Anda untuk mengganti dengan mobil yang lain. Sama selama dia dapat mobil yang digantikan oleh asuransi yang tadi. Jelas? Berpindah risiko kepada dia. Cuman biasanya dibuat akad sewa beli dalam bentuk MBT atau leasing untuk pembiayaan, tujuannya untuk itu. Si pembeli, dia adalah lanjutan dari jual beli kredit sebetulnya, MBT itu, di mana ketika A menjual rumah pada B, langsung dibuat akad jual beli kan ya, walaupun belum lunas, belum bayar, belum DP, dia akad jual beli. Dengan demikian, bila si B ini tidak mampu bayar, A susah nariknya, harus ke pengadilan segala macam repot. Maka dibuat akad sewa beli. Pada di Perancis pada tahun 1870-an mereka buat akad sewa beli. Sehingga selama ini sewa dulu, sewa saja akadnya. Tapi nanti selesai sewa 7 tahun berpindah jadi milik dia. Tujuannya apa? Ketika dia tidak mampu membayar lagi, angkat kaki, kamu kan nyewa. Jelas? Sehingga padahal sewanya bukan sewa murah. Sewanya mahal untuk menutupi harga jual beli dari objek ini. Maka yang terzolimi siapa? Si penyewa atau si pembeli. Ya, tapi kalau tadi terpisah nggak ada masalah. Cuman konsekuensinya selama akad sewa, akad sewa. Risiko ditanggung oleh pemilik barang. Ketika terjadi akad jual beli berpindah risiko kepada pembeli. Jelas? Risiko dan pertambahannya. Kalau umpamanya disewa tadi sapi untuk membajak sawah, beranak sapi di tangan yang nyewa selama sebulan. Hah? Ini anak milik siapa? Milik yang menyewakan. Setelah dibelinya sehari satu beranak dia. Ini anak milik yang menyewa, yang menjual atau yang beli? Yang beli. Risiko dan kekurangannya berbeda di antara dua akad. Oleh karena itu tidak boleh digabungkan satu paket. Tapi terpisah tidak ada masalah. Selama sekian sewa dulu, nanti buat akad baru lagi. Tidak mengikat dari awal. Artinya setelah satu bulan dia mungkin tidak mau beli lagi karena umpamanya sudah keluar barang yang baru. Kalau untuk mobil umpamanya lebih murah, lebih bagus. Sedangkan Anda memberikan harga yang mahal umpamanya. Kalau tadi diikat dari awal menjadi dua akad jadi satu. Pertama dipisah dulu, kemudian akad sewa dulu dan dipisah dengan akad jual beli. Jelas? Cukup saya kira ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.